بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Marilah kita lanjutkan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun pada bagian ke-11 ini, yaitu kisah tentang Bani Israel yang meminta diperlihatkan Allah secara langsung. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya pada saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, maka kepemimpinan kerasulan dititipkan kepada Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel, untuk mendampingi Bani Israel. Tapi ternyata ada gejala penyimpangan, potensi-potensi kesyirikan yang telah dimiliki oleh orang-orang Bani Israel. Sebelumnya mereka minta berhala seperti yang dimiliki oleh kaum yang mereka lewati setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Kemudian proses berikutnya mereka dimanfaatkan keinginan mereka untuk menyembah berhala itu, dimanfaatkan oleh seorang Samiri yang punya keahlian di bidang pahat memahat, sehingga terjadilah penyembahan patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri itu. Akhirnya pada saat Nabi Musa datang dari Bukit Tur Sina dengan membawa kitab Taurat, beliau marah, memberikan teguran yang keras kepada Bani Israel, bahkan juga kepada Harun, dan juga yang lebih keras adalah kepada Samiri. Akhirnya orang-orang Bani Israel bertaubat, dan syarat taubat saat itu supaya diterima Allah Ta'ala harus bunuh diri. Jadi syarat tobat berat, yaitu harus membunuh diri mereka masing-masing. Sehingga pada proses yang berikutnya adalah diajaklah 70 orang pilihan dari Bani Israel untuk berangkat ke Bukit Tur Sina supaya mereka mendapatkan nasihat dan juga kejadian yang supaya itu mereka bisa menjadi saksi sejarah dan menjadi dai, ya, penerus Nabi Musa yang sesudahnya. Tapi ternyata mereka pada saat berada di sana justru meminta untuk diperlihatkan Allah Ta'ala. Akhirnya mereka dimatikan dengan disambar petir, dan kemudian Allah menghidupkan kembali. Nah, inilah rangkaian kurang lebih tahapan-tahapannya. Nah, jemaah sekalian, rahmakumullah, ketika orang-orang Bani Israel tadi sudah bertaubat dan mereka membunuh diri mereka masing-masing, maka Nabi Musa keluar bersama 70 orang yang terpilih untuk memenuhi perjumpaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa mendekati gunung, dan tiba-tiba sekawanan awan menyelimuti gunung. Nabi Musa masuk ke dalam awan dan berkata kepada kaum Bani Israel, "Mendekatlah, mendekatlah."
Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Setiap kali Nabi Musa berbicara dengan Allah, maka tampak di atas dahinya suatu cahaya yang bersinar. Tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat melihatnya. Diletakkan suatu tabir atau penutup di sekeliling Nabi Musa saat ia berbicara kepada Tuhannya. 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa itu mendengar percakapan antara Nabi Musa dan Tuhannya. Barangkali mukjizat yang seperti ini seharusnya menjadi mukjizat yang terakhir yang cukup dapat membangkitkan keimanan di dalam hati sepanjang kehidupan. Namun ternyata ke-70 orang yang dipilih itu tidak cukup dengan apa yang mereka dengar dari mukjizat itu. Mereka justru meminta agar dapat melihat Allah Ta'ala, dan mereka mengatakan, kami telah mendengar dan kami ingin melihat. Bisa kita bayangkan ya, bahwasanya 70 orang ini orang-orang pilihan yang kelasnya ataupun daya nalarnya, daya berpikirnya, keimanannya itu melebihi daripada kaumnya yang diwakili ya. Ternyata mereka meminta sesuatu yang di luar nalarnya secara berlebihan tentunya. Ini diabadikan di surat Al-Baqarah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Ada kata-kata lan yang menunjukkan sebuah keyakinan ya. Kami sekali-kali tidak akan mengimanimu hatta narallaha jahrah, sehingga kami bisa melihat Allah Ta'ala secara terang-terangan, secara jelas dengan kasat mata. Nah, itulah permintaan yang kurang ajar dari orang-orang Bani Israel ini, permintaan yang berlebihan ya. Fa akhadhatkumus sa'iqah, maka mereka disambar oleh petir atau oleh halilintar yang keras. Wa antum tandurun, dan pada saat itu kalian menyaksikannya. Jadi mereka langsung direspon oleh langit, disambar dengan petir atau halilintar yang sangat dahsyat, yang nanti disebutkan dalam ayat yang lain adalah ar-rajfah, yaitu goncangan bumi yang sangat keras yang bisa mematikan mereka semuanya. Nah, ini adalah tragedi yang sangat mengherankan, suatu tragedi yang menunjukkan kekerasan hati dan ketergantungannya terhadap materi atau fisik. Jadi seolah-olah mereka ingin menguatkan keyakinan yang diimani itu dengan melihat sesuatu yang secara nyata. Mereka yakin iman kepada Allah, ingin melihat secara langsung. Itulah yang mereka menggantungkan terhadap materi atau fisik. Permintaan yang menunjukkan sikap keras kepala ini cukup sebagai syarat untuk datangnya siksaan yang mengerikan. Kemudian mereka disiksa dengan suara yang menggelegar, yang menghancurkan roh dan jasad mereka pun mati. Nabi Musa mengetahui apa yang terjadi dengan 70 orang yang terpilih tersebut, sehingga hatinya merasa sedih, dan ia berdoa kepada Tuhannya agar mengampuni mereka dan merahmati mereka serta tidak menyiksa mereka karena kesalahan orang-orang yang bodoh di antara mereka. Permintaan mereka agar dapat melihat Allah Ta'ala adalah menunjukkan kebodohan mereka yang luar biasa, suatu kebodohan yang harus dibayar mahal, yaitu dengan kematian. Jadi karena jiwa mereka
yang serampangan seperti itu, yang berlebihan seperti itu, maka harus dibayar mahal, yaitu dengan kematian dan kebinasaan mereka. Ini diabadikan oleh Allah Ta'ala, bisa kita baca di surat Al-A'raf ayat 155 dan seterusnya. Allah menceritakan kepada kita, waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Dan Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Falamma akhadathum ar-rajfah, maka pada saat waktu yang mereka diguncang oleh guncangan bumi yang sangat hebat. Jadi di Al-Baqarah 56 tadi adalah as-sa'iqah, kalau di sini adalah ar-rajfah. Ini para ulama mengatakan sama ya. Jadi petir yang menyambar dengan dahsyat dari sisi atas kemudian dari bawah, mereka terkena gempa bumi yang sangat dahsyat. Maka saat itulah Nabi Musa berdoa, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Wahai Tuhanku, kalau engkau kehendaki tentulah engkau membinasakan mereka dan aku setelah ini. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha, apakah engkau membinasakan kami karena orang-orang yang kurang akal di antara kami. Bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha', anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Itu hanyalah cobaan dari engkau, dan engkau adalah bisa menyesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Ini doa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada sebagian ya di antara ulama yang membuat sebuah kesimpulan bahwasanya doa ini bisa disampaikan pada saat kita mendapatkan musibah berupa gempa ya. Ini ada yang membuat atau menjadikan ini sebagai inspirasi, sebagai doa ya. Karena gempa dan juga terjadinya bencana alam itu adalah merupakan takdir Allah Ta'ala. Di satu sisi itu adalah merupakan peringatan ya, pelajaran kepada orang-orang yang beriman, tapi juga saat yang sama merupakan azab bagi orang-orang kafir yang tidak mengimani. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada engkau. Ini potongan yang terakhir surat Al-A'raf 156 ya. Jadi ini mirip seperti doa kita, doa sapu jagat yang sering kita baca ya. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa-doa yang ada kemiripan antara yang kita sampaikan dengan yang disampaikan oleh rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian demikianlah kalimat-kalimat Musa kepada Tuhannya saat ia berdoa kepadanya untuk meminta belas kasihnya dan ridhonya. Allah Ta'ala ridho kepada mereka dan mengampuni kaum Nabi Musa, di mana Allah Ta'ala menghidupkan mereka setelah kematian mereka. Thumma ba'atsnakum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun, ya Al-Baqarah 56 ya. Kemudian setelah itu kami bangkitkan kalian semuanya setelah kematian supaya kalian bersyukur. Orang-orang yang terpilih itu mendengar di saat-saat yang mengagumkan ini dari sejarah kehidupan sampai berita kedatangan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka sudah dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali, ada petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa yang mereka menjadi saksi sejarah ya. Jadi Nabi Musa memohon supaya mereka dihidupkan kembali itu supaya bisa menjadi saksi
tentang kekuasaan Allah. Ketika mereka nantinya kembali ke kaumnya, mereka akan bisa bersaksi dengan mukjizat-mukjizat ini. Kalau mereka mati semua, tidak ada yang tersisa kecuali Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa tidak ada yang menguatkan beritanya tentang kehebatan ataupun kekuasaan Allah Ta'ala yang mereka saksikan ini. Jadi itulah sehingga Nabi Musa pun mereka minta supaya mereka dihidupkan kembali. Dan akhirnya setelah mereka hidup, mereka mendengarkan banyak informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad di akhir zaman nanti. Ibnu Ishaq menceritakan bahwa Nabi Musa memilih 70 orang lelaki dari kalangan kaum Bani Israel. Semuanya adalah orang-orang yang terpilih, terkemuka dari kalangan mereka. Nabi Musa berkata, "Berangkatlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya dari apa yang telah kalian perbuat, dan mintakanlah kepadanya tobat buat orang-orang yang kalian tinggalkan di belakang kalian dari kalangan kaum kalian. Berpuasalah, bersucilah, dan bersihkanlah pakaian-pakaian kalian terlebih dahulu." Kemudian Nabi Musa membawa mereka pergi menuju Bukit Tursina untuk memenuhi janji yang telah ditetapkan untuknya oleh Tuhannya. Tersebutlah bahwa Musa tidak berani datang ke tempat itu kecuali dengan seizin dan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ke-70 orang itu, menurut kisah yang sampai kepadaku, setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa kepada mereka, dan Musa membawa mereka untuk bersua dengan Tuhannya, berkatalah mereka kepada Musa, "Mintakanlah bagi kami agar kami dapat mendengar suara Tuhan kami." Maka Nabi Musa menjawab, "Akan aku lakukan." Ketika Musa berada di dekat bukit itu, tiba-tiba gunung itu diliputi oleh awan yang terbentuk tiang raksasa sehingga menutupi seluruh kawasan bukit tersebut. Nabi Musa mendekat dan masuk ke dalamnya. Lalu ia berkata kepada kaumnya, "Mendekatlah kalian." Disebutkan bahwa apabila Nabi Musa sedang diajak bicara oleh Tuhannya, maka dari keningnya memancarlah nur yang sangat cemerlang, dan tiada seorang pun manusia pun yang mampu memandangnya, maka dibuatkanlah hijab oleh Allah untuk menutupinya. Kaum itu pun mendekat, dan manakala mereka masuk ke dalam awan itu, mereka terjatuh dan bersujud, dan mereka mendengarkan Allah Ta'ala sedang berbicara kepada Musa seraya mengeluarkan titah dan larangannya kepada Musa, yakni lakukanlah ini dan tinggalkanlah yang itu. Setelah Allah selesai dari pembicaraannya kepada Musa dan awan telah lenyap dari Musa, maka Musa datang menemui mereka, tetapi mereka berkata kepadanya, seperti yang disebutkan Allah di surat dalam firman surah Al-Baqarah ayat 55, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, karena itu kalian disambar halilintar ya. Lan nu'mina laka hatta narallah jahrata fa akhadatkumus sa'iqah wa antum tandurun," yang sudah kita baca tadi ya. Yang dimaksud dengan kata-kata sa'iqah itu sama dengan rajfah. Kalau sa'iqah arti secara harfiahnya adalah petir atau halilintar, kalau rajfah itu adalah goncangan ya, gempa bumi yang sangat hebat. Hari kiamat itu disebut adalah ar-rajfah karena goncangannya sangat hebat, terjadi zalzalah ya, goncangan yang sangat besar di sana. Maka nyawa mereka semuanya melayang dan matilah mereka semuanya. Lalu Musa bangkit memohon kepada Tuhannya dan berdoa serta memohon dengan penuh harap kepadanya. Untuk itu Nabi Musa mengatakan, "Ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini, sedangkan mereka benar-benar orang-orang yang bodoh. Maka apakah engkau membinasakan orang-orang Bani Israel yang ada di belakangku?" Nah inilah ya, diabadikan di surat Al-A'raf 156, "Qala azabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladina yatakuna wa yu'tuna zakata walladina hum bi ayatina yu'minun." Allah berfirman, "Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki,
dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi syariat yang kita lakukan pada saat dulu sudah ada isyarat-isyaratnya ya, tentang masalah zakat, kemudian tentang ketakwaan ya, kemudian tentang sholat, itu sudah ada isyarat-isyaratnya, walaupun secara rinci kaifiahnya tidak persis seperti kita ya. Ada kalimat yang menarik di dalam ayat ini ya, bahwasanya warahmati wasiat kulla syai', bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu di makhluknya. Ada kisah yang juga terjadi ya pada Nabi Musa, namun tidak ada rangkaian di dalam Al-Quran ya. Kisah ini terjadi pada saat suatu saat ya, suatu ketika ada seorang wanita yang minta, yang hadir kepada Nabi Musa. Wanita ini lama tidak bisa punya anak ya, tidak bisa memiliki keturunan, kemudian memohon kepada Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Allah supaya memberikan kepadaku anak. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah, dan ternyata Nabi Musa mendapatkan jawaban bahwasanya wanita ini sudah ditakdirkan memiliki kemandulannya, jadi tidak punya keturunan. Sudah tertulis bahwasanya wanita ini mandul. Maka disampaikanlah berita itu kepada wanita ini, dan dia pun menangis, dia sedih karena dapat berita bahwasanya dia divonis mandul. Akhirnya dia pulang dalam keadaan sedih. Nah, ternyata jamaah sekalian, setahun berikutnya dia datang kepada Nabi Musa sambil menggendong seorang bayi. Akhirnya Nabi Musa heran, siapa dia? Setahun yang lalu dia dapat informasi dari Allah bahwasanya wanita ini mandul, dia ternyata sekarang bisa dapat menggendong seorang bayi. Kata wanita ini, dia anak saya, lahir dari rahim saya. Kok bisa ya? Maka wanita ini menjawab, ya, karena saya selalu terus berdoa, saya tidak putus asa, saya terus berdoa. Maka Nabi Musa mengadukan hal itu kepada Allah Ta'ala, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kenapa terjadi begini-begini ya? Maka Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat ala ghadabi aw kama qala, bahwasanya rahmatku itu lebih mendahului murkaku, wahai Nabi Musa. Ketika dia selalu berdoa terus kepada Allah Ta'ala, maka Allah dengan kuasanya itu bisa memberikan apa yang dia minta, walaupun sebelumnya ditentukan dia seorang wanita yang mandul, tapi Allah punya kuasa ya. Ada hadis yang mengatakan, la yarutul qadar illa du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab, Allah bisa memiliki kuasa untuk menghapuskan segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu, dan Allah yang maha mengetahui apapun yang ada di Lauhul Mahfud, itu adalah atas kuasa Allah Ta'ala. Jadi inilah sebagai contoh jemaah sekalian, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, karena rahmat Allah ini wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu, semua makhluknya, apalagi manusia, dan apalagi manusia yang beriman ini, insyaallah akan selalu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, sehingga kita pun harus selalu optimis dan meminta kepadanya saja ya, bukan kepada yang lain. Kemudian di ayat 157 dilanjutkan, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka untuk mengerjakan yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran, wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk,
wa yadau anhum israhum wal aghlal lati kanat alaihim, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u nuran ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Rasulullah SAW, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Inilah kesinambungan dalam risalah, antara risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan yang sebelumnya, baik itu melalui ajaran kitab Taurat ataupun Injil, ya, ada kesinambungan risalah. Semuanya adalah memerintahkan untuk beriman kepada Allah dan mengikuti segala petunjuk Rasulnya. Kita akan memperhatikan metode hubungan antara masa sekarang dan masa yang lalu dalam ayat tersebut. Allah Ta'ala melampaui waktu dialog bersama Rasul dalam ayat-ayat tersebut pada dua waktu yang dahulu, yaitu turunnya Taurat dan turunnya Injil, untuk menetapkan bahwa Allah membawa berita gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam dua kitab yang mulia itu. Kami kira bahwa berita gembira ini datang pada hari di mana Musa mendatangkan 30 orang dari kaumnya, ataupun 70, ya, mendatangkan 70 orang dari kaumnya, yaitu para ulama Bani Israel dan orang-orang yang mulia di antara mereka, untuk menemui Tuhannya. Pada hari yang penting ini, disertai dengan mukjizat-mukjizat yang besar, ditetapkanlah suatu kabar gembira dengan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya memberikan sebuah riwayat, menukil riwayat dari Qatadah, bahwasanya pada saat Nabi Musa berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, aku mendapati dalam papan-papan Taurat suatu umat yang lebih baik dari umat yang lain. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah hal yang mungkar. Ya Allah, jadikanlah mereka itu umatku." Maka Allah Ta'ala berkata, "Itu adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi sudah ada isyarat, ya, bahwasanya dalam kitab Taurat ada umat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Musa punya obsesi supaya itu adalah Bani Israel umatnya, tapi ternyata itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Nabi Musa berkata lagi, "Wahai Tuhanku, aku mendapati dalam papan kitab Taurat suatu umat yang aku adalah generasi mereka, dan di mana mereka mampu menghafal. Mereka mampu menghafal sedangkan umat-umat sebelum mereka membaca dengan melihat buku-buku. Sehingga ketika buku itu disingkirkan dari mereka, mereka tidak lagi mampu menghafalnya dan tidak lagi mengetahuinya." Allah Ta'ala memberi mereka suatu kemampuan menghafal yang belum pernah diberikannya kepada seseorang pun dari umat-umat sebelumnya. "Ya Allah, jadikanlah mereka umatku." Allah menjawab, "Itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya. Jadi inilah, dari sini bisa kita ketahui, ya, tentang bagaimana perbedaan antara Al-Quran dengan Taurat serta Injil itu. Al-Quran dijaga Allah Ta'ala, "Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Orisinil, aslinya, keasliannya itu dijaga lewat para hufat, ya, para sahabat yang hafal Quran, para tabi'in dan generasi yang sesudahnya, dijaga sehingga asli terus menerus. Jadi inilah kelebihan umat Islam, mampu menghafal kitab Al-Quran. Sedangkan umatnya Nabi Musa tidak mampu menghafal kitab Taurat. Seandainya kitabnya hilang, maka tidak ada lagi yang bisa mereka jadikan sebagai tumpuan. Jadi inilah perbedaan antara generasi umatnya Nabi Musa Bani Israel yang tidak punya kemampuan menghafal dengan umatnya Nabi Muhammad. Sehingga pantas kalau Al-Quran yang orisinil, yang asli, tidak ada perubahan, ya. Sedangkan kitab Taurat, kitab Injil ada perubahan.
Kitab Taurat sudah kita sampaikan aslinya bahasa Ibrani. Mana sekarang aslinya? Allah alam. Kitab Injil dulu berbahasa Yunani, yang asli mana? Enggak ada, Allah alam ya. Jadi inilah perbedaan Al-Qur'an yang dijadikan pedoman umat Islam dengan kitab-kitab sebelumnya, walaupun sama-sama kitab samawinya ya. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, aku mendapati di papan Taurat suatu umat yang beriman kepada kitab yang pertama dan yang terakhir, dan mereka memerangi pasukan kesesatan. Jadikanlah mereka umatku." Lagi-lagi Allah menjawab, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kembali berkata, "Wahai Tuhanku, aku mendapati dalam papan Taurat suatu umat di mana mereka dapat memakan sedekah dalam perut-perut mereka dan mereka mendapatkan pahala darinya. Sedangkan umat-umat sebelum mereka, jika salah seorang mereka bersedekah dengan suatu sedekah lalu diterimanya, maka Allah akan mengirim api dan membakarnya. Dan jika dikembalikan padanya, maka ia akan dimakan oleh binatang buas dan burung. Dan Allah Ta'ala mengambil sedekah orang-orang yang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir dari mereka. Wahai Tuhanku, jadikanlah mereka itu umatku." Allah menjawab, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi perbedaan antara kita dengan umat Nabi Musa begitu ya. Kalau kita memberikan sedekah kemudian kembali, maka itu semuanya berpahala. Kita ingat suatu saat ketika Aisyah itu memberikan kepala kambing kepada tetangganya, kemudian tetangganya berpikir tetangganya lebih membutuhkan, terus pindah lagi kepala kambingnya ke tetangga yang ketiga. Tetangga yang ketiga berpikir, mungkin tetangga saya lebih butuh, pindah ke tetangga yang keempat, terus sampai 12 rumah dan balik lagi ke Aisyah. Karena mereka merasa ada ithar ya, yang lain mungkin merasa lebih butuh. Orang-orang yang ithar ini semuanya berpahala. Yang pertama berpahala, kedua, terus sampai ke 12 semuanya berpahala. Ada lagi seorang ayah yang bersedekah dengan kebun kurmanya, tetapi Nabi melihat itu anakmu fakir, itu lebih miskin ya, dan dia lebih butuh. Dikembalikanlah kebun kurmanya kepada anaknya. Ayahnya mendapat pahala dari sedekahnya, kemudian anaknya juga demikian ya. Jadi inilah sedekah itu selalu berpahala dan intinya adalah niatnya. Begitu pula ghanimah, harta rampasan perang. Kalau umatnya Nabi Musa dulu enggak boleh mendapatkan, mengkonsumsi atau memiliki harta ghanimah dari rampasan perang, tidak boleh. Harta rampasan perang itu dikumpulkan kemudian dibakar. Tetapi untuk umatnya Nabi Muhammad, ghanimah bisa dibagi-bagi kepada orang-orang tentara yang ikut berperang. Kemudian Rasulullah memiliki jatah 20% atau 1/5 dari harta rampasan perang itu ya. Nah, inilah perbedaan antara umat kita dengan umat dulu ya. Kemudian Musa berkata, "Tuhanku, aku mendapati dalam papan Taurat suatu umat. Jika salah seorang mereka berhasrat untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian ia melakukannya, maka ditulis baginya 10 kali lipat kebaikan dari kebaikannya itu, sampai 70 ratus ya, sampai 70 sampai 700 kali lipat. Maka jadikanlah mereka itu umatku." Allah berkata, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Keistimewaan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, ada pelajaran sedikit ya yang sudah kita baca di ayat 156 di akhir surat Al-A'raf tadi ya. Mohon maaf, di surat Al-A'raf ayat 156, bukan di akhir tapi di pertengahan, yaitu tentang tobatnya Nabi Musa dan Bani Israel tadi. "Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau." Ada kata-kata hudna ilaih. "Inna, sesungguhnya kami hudna, kembali kami bertobat kepadamu ya Allah." Yaitu kami bertobat dan kembali serta berserah diri kepada engkau ya Allah. Demikianlah menurut Ibnu Abbas, kemudian Sa'ad bin Jubair, Mujahid, Abdul Aliyah, Ad-Dhahhak, Ibrahim At-Taimi, As-Sitti, Qutadah dan lain-lain, yang bukan hanya satu orang, tapi menurut banyak orang pengertiannya seperti itu. Kemudian menurut informasi dari Ibnu Jarir, beliau mengatakan, "Telah menceritakan kepada kami Ibnu Waqi'
telah menceritakan kepada kami ayahku dari Syarik, dari Jabir, dari Abdullah ibnu Yahya, dari Ali yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu dinamakan dengan sebutan Yahudi karena mereka telah mengatakan sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Ini satu pendapat, barangkali selama ini kita kurang perhatian ya. Kenapa orang Yahudi disebut Yahudi? Itu diantara alasan pertamanya, diantara pendapat yang masyhur adalah ini, dari kata-kata hudna ini. Hudna ini dari kata-kata hada yahudu, dari fi'il mudhari'nya, hada fi'il madinya. Kalau hada itu dia ya, dia yang kembali, dia bertobat. Kalau kami, hudna. Nah, kata-kata Yahudi itu dari fi'il mudhari'nya, dari kata kerja bentuk sekarang atau akan datang, yahudu. Yahudu adalah kembali atau bertobat. Nah, dari situlah kemudian muncul istilah Yahudi itu ya. Ini pendapat yang pertama yang masyhur. Pendapat yang lainnya, kenapa mereka itu disebut sebagai pengikut Yahudi atau agama mereka? Kalau Yahudi kan satu ya, kalau Yahudu itu banyak. Kalau Yahudi satu, kalau Yahud banyak. Nah, kenapa mereka disebut Yahudi ini? Karena yang lebih populer itu mereka ini kan anak turun dari Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu adalah sebutannya Israel. Israel atau Nabi Yakub ini memiliki 12 anak sebagaimana kita tahu. Ada Nabi Yusuf, ada Benyamin, dan anak tertua itu namanya Yahuda. Anak tertua Bani Yakub itu adalah Yahuda. Nah, keturunan Yahudi itu adalah keturunan dari Yahuda ini, yang akhirnya zalnya berubah jadi dal ya, barangkali susah lah ya untuk zal secara fasih, maka Yahuda itu lebih gampang. Nah, keturunan Yahuda inilah yang secara berangsur-angsur turun-menurun itu banyak yang menjadi raja-raja, penguasa-penguasa dari Yahuda ini, dan dialah yang Bani Israel ini. Apakah Nabi Musa itu seorang Yahudi? Bukan aslinya ya. Nabi Musa itu dari Lawi. Lawi juga saudaranya Nabi Yusuf, saudaranya Yahuda juga. Jadi Nabi Musa bukan keturunan Yahudi, tapi keturunan Israel sama ya. Kakeknya sama juga, yaitu dari Yakub, tapi bukan dari Yahuda ini. Nah, Nabi Musa itulah yang diutus untuk menyebarkan dakwah tauhid kepada keturunannya Yahuda ini. Dan yang tadi saya katakan banyak menurunkan raja-raja. Sehingga pada proses nanti ketika zamannya Nabi Daud itu mereka diuji ya untuk berperang menghadapi tokoh yang kuat yang namanya Jalut ya. Nanti di surat surat Al-Baqarah ya ayat 247 itu kisah bagaimana tentang orang-orang Bani Israel yang mengharapkan supaya diutus pimpinan yang bisa melawan Jalut. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika ya. Nabi mereka di sini Samuel itu berkata kepada orang-orang Bani Israel, Allah telah mengutus kepada kalian seorang Talut. Nah, mereka susah ya, serba susah orang Bani Israel ini. Mereka mengharapkan datangnya pemimpin. Ketika ditunjuk seorang raja kepada mereka, mereka enggak mau menerima. Ya, mereka enggak mau menerima kehadiran Talut ini karena mereka punya unsur hasadnya ya. Talut ini dari keturunan Benyamin, saudaranya Nabi Yusuf, sementara orang Bani Israel dari keturunan Yahuda ini. Nah, jadi mereka enggak terima. Kemudian mereka beralasan anna yakuna lahul mulku wa nahnu lahu ahqutul mulki ya. Bagaimana dia menjadi raja padahal kami lebih berhak? Itu alasan mereka. Dan dia walam yu'ta sa'atan minal mal, dia juga tidak punya harta ya, tidak orang kaya. Nah, kemudian nabinya memberitakan zatalahu albasta fil ilmi wal jism ya. Allah memberikan kelebihan kepada Talut, yaitu keilmuan, ilmunya yang luas dan juga fisiknya yang kuat. Itulah yang tidak dimiliki oleh kalian. Kalau soal kekayaan itu bukan parameter seorang pemimpin ya. Allah nanti memberikan kekayaan kepada siapapun yang dikehendaki ya.
Jadi yang penting adalah dia punya kapasitas dan punya kekuatan untuk memimpin, gitu ya. Baik,